Okay, so boleh lihat ya screen saya. Boleh, boleh, Fadil. Okay, very good. Jadi sekarang ini adalah sesi terakhir untuk kita lah. Jadi sesi pada masa ini adalah lanjutan daripada sesi yang kita telah buat bulan lalu mengenai sukacita Injil lah, Evangelii Gaudium. Dari situ kita ingin melihat bagaimana kita juga boleh menjadi katekis yang selalu bersukacita dalam pelayanan. Jadi dalam bab satu kita merujuk kepada buku Filipi lah, tulisan St. Paul kepada umat di Filipi. Dalam bacaan bab pertama kita melihat penderitaan, sukacita dalam penderitaan. Bagaimana walaupun Paulus masa itu berada di penjara, tetapi dia bersukacita dalam apa juga keadaan, dia berhasrat untuk memaklumkan dan mewartakan Yesus. Itu adalah cara Paulus menggunakan penderitaan dia untuk terus melakukan penginjilan. Dan dalam bab 2 pula kita melihat sukacita dalam pelayanan. Apakah yang paling penting supaya pelayanan kita itu berbuah? Dan kita lihat dia adalah untuk mempunyai fikiran dan cara hidup Yesus. Jadi itulah yang menjadi salah satu daripada panduan hidup untuk kita. Kita harus meneliti dan membandingkan diri kita dengan diri Yesus sendiri. Dan hari ini kita akan melihat sukacita dalam mempercayai. Setiap kali kita mempercayai Yesus, kita harus mendalami iman dan dia harus memberikan kita sukacita juga. Dan yang terempat, yang keempat adalah bab keempat, kita akan melihat sukacita dalam memberi. Apabila kita memberi Yesus kepada lain, kita juga harus bersukacita. Jadi kita masuk ya. Jadi sukacita, Yesus mengajar. Jadi kedua-duanya Yesus dan Paulus juga akan mengajar tentang sukacita. Tapi dua-dua pun mempunyai cara yang unik. Untuk Yesus, dia mengajar tentang sukacita selepas zaman terakhir. Dari Yohanes 14 hingga 17. Di situ saja kita baca tentang sukacita Yesus pula. Dan Paulus pula mengenai tulis mengenai sukacita dari penjara. Jadi kedua-dua mereka bercakap tentang sukacita sebelum kematian mereka. Paulus pun sama, Yesus pun sama. Jadi Paulus pada masa ini di penjara. Dia menunggu perbicaraan. Dan Kaisar pada masa itu adalah seorang yang teruk. Ini Kaisar Nero ini memang seorang yang kejam. Nero ini bukan orang baik, dia kejam. Dan dia juga mendengar masalah di komuniti yang diasaskan, terutama sekali di Korin. Banyak masalah apabila dia berada di penjara. Dan dia juga ingin menulis untuk menentang nabi-nabi palsu yang telah datang dan mengambil alih tempatnya. Jadi apabila kita lihat cara hidup Paulus, bukan Paulus yang dirantai di penjara, tetapi dia yang merantai askar Roma dan pengawal dia. Dia yang mengawal mereka. Jadi dalam masa ini, setiap orang ini kita harus faham, kita harus ingat. Dalam perjalanan kerohanian kita, ada dua aspek yang kita akan temui. Satu adalah penghiburan. Apakah itu penghiburan? Penghiburan adalah sukacita yang datang daripada Tuhan. Ia adalah suatu kegembiraan. Tiba-tiba kita rasa bergembira. Kadang-kadang semasa kita berdoa, kadang-kadang ia berlaku apabila kita membantu orang lain. Jadi, apakah penghiburan ini? Jadi, penghiburan ini membuat kita untuk memberi tumpuan kepada orang lain. Ia menaikkan semangat untuk melihat suka-duka orang lain. Ia merapatkan kita dengan komuniti, memberi idea dan inspirasi baru, menunjukkan di mana Allah berfungsi secara aktif dalam hidup kita dan destinasi kita, memberikan visi dan azam baru. Ini adalah penghiburan. Apabila kita mendapat semangat, ini adalah dipanggil semangat kerasulan. Inilah kadang-kadang hilang atau kurang di antara umat kita sekarang. Semangat kerasulan. Ini datang daripada penghiburan atau consolation daripada Allah. Yang kedua adalah kekosongan atau ketandusan. Apakah yang ini? Ini bila berlaku? Ia berlaku apabila kita menumpukan diri sendiri dan ia memberikan perasaan negatif yang mendalam. Ia kucilkan kita dari komuniti. Mudah putus
rasa, kabarkan pencapaian dan membuat kita letih. Jadi para katekis yang merasa kamu ini nak give up ke, kamu rasa macam tak ada idea baru, inilah arti dia. Kita sudah mencapai kesungguhan atau ketandusan. Jadi apakah yang kita harus lakukan dalam keadaan demikian? Okay? Jadi kalau kamu sekarang ini, dalam kursus ini kamu menghadapi atau mendapat penghiburan. Jadi kamu mestilah tahu apa yang berlaku di dalam hati kamu. Yang pertama, kalau hari ini kamu rasa gembira atau apabila kamu rasa kamu menerima penghiburan daripada Tuhan, yang pertama adalah beritahu Allah perasaan kamu dengan rasa syukur. Ini penting. Setiap kali kita dihiburkan oleh Allah, kita mestilah bersyukur. Yang kedua, hargai dan renungkan masa sukacita ketika mengalami kekosongan. Jadi ini masa penghiburan ini harus kita hargai. Jadi setiap kali kita merasa lemah semangat, kita imbas kembali dan kita renungkan sekali lagi. Yang ketiga adalah ingati di dalam memori kita. Ini adalah cara Allah memanggil kita dan dia memujuk kita. Jadi pengalaman-pengalaman ini penting. Dan gunakan pengalaman tersebut untuk mendalami iman. Jadi kita tidak boleh macam pergi ke supermarket lah. Setiap kali habis barang aja pergi beli, beli, beli dan habis saja kita rasa macam setiap kali ada pengalaman baru, kita shock sekejap kemudian kita lupa. Tapi ia sebenarnya harus mendalami iman. Kita juga harus pada masa penghiburan kamu akan dapat tenaga positif. Jadi gunakan tenaga ini untuk melakukan sesuatu yang kamu segani. Kadang-kadang apa yang kita takut lakukan pada masa lain, bila kita happy kita boleh buat. Bila kita rasa kita dihiburkan oleh Allah, kita boleh melakukannya. Dan yang terakhir adalah kembali ke nombor satu. Yang kembali ke nombor satu, kalau repeat sekali lagi lah, beritahu Allah perasaan dan dengan rasa syukur. Kamu pergi ke perasaan syukur itu. Jadi kalau kamu rasa kekosongan atau ketandusan sekarang, apa yang harus buat? Beritahu Allah perasaan kamu dan minta pertolongan darinya. Kamu harus pergi kepada Tuhan. Sama ada hiburan atau kekosongan atau ketandusan. Yang kedua, kamu mesti ada seorang teman yang boleh dipercayai. Jangan masuk dalam Facebook. Jangan masuk dalam Twitter. Ini semua tidak boleh dipercayai. Kamu harus mempunyai teman yang boleh kamu percayai dan berkongsi dengan dia. Yang ketiga adalah terus kekal pada keputusan yang diambil semasa penghiburan. Ini penting. Bila masa kita buat keputusan, kita mesti dapat penghiburan daripada Allah. Semua para santo pun mempunyai masalah yang sama. Dalam masa kekosongan, jangan mengambil keputusan penting. Ia mesti akan membawa masalah yang lebih besar. Sebab ia semestinya tidak boleh dan satu daripada cara untuk keluar daripada kekosongan diri adalah untuk menggunakan masa itu untuk perkara yang lebih baik. Ia boleh membantulah. Ia boleh. Okay. Jadi sukacita dalam mempercayai. Kita memasuki bab 3 pula sekarang. Jadi Paulus selepas bab 2, bab 2 dia fokus pada Yesus. Apa yang Yesus buat. Dan dia cuba memujuk orang-orang di Filipi supaya mereka jangan mementingkan diri sendiri sahaja untuk memberikan keutamaan kepada orang lain. Jadi sini Filipi, Paulus pun bermula dengan mengulangi dasar kepercayaan mereka. Kadang-kadang ia baik tau. Sebab itu kamu pergi gereja pun kadang-kadang kita asyik mengulangi saja macam credo kita semua. Jadi kadang-kadang kita rasa bosan juga. Tapi ia adalah penting mengulangi itu, mendalami juga keimanan kita. Okay? Jadi Filip selepas itu Paulus juga seterusnya dia mengkritik orang Yahudi yang menjadi Kristian. Kerana mereka masih berpegang kuat kepada
di hukum Taurat juga. Ini adalah salah satu dari permulaan dia, semua orang-orang Kristen atau orang-orang yang mempercayai Yesus adalah orang Yahudi. Sedikit saja orang lain. Tapi apabila gereja mula berkembang di luar Israel dan bangsa asing mula menerima Yesus, salah satu daripada masalah mereka adalah patutkah orang-orang asing ini juga mengamalkan hukum Allah atau hukum Taurat di mana lelaki harus bersunat. Ini adalah salah satu daripada serius pada masa itu. Dari bab 15 Kisah Para Rasul akan membincangkan hal ini. Dan Paulus, kalau kamu nak baca dengan betul, Paulus akan menulis tentang segala pengalamannya dalam isu ini di dalam surat kepada umat di Galatia. Jadi kalau kamu tahu ini, kamu bila baca surat ke Galatia, kamu akan faham apa yang berlaku. Okay? Jadi di sini pun Paulus menggunakan satu perkataan yang cukup kasar lah. Dia akan memanggil mereka sebagai anjing. Jadi Bible lah kadang-kadang bila baca Alkitab kamu juga akan melihat atau membaca perkataan-perkataan yang kurang sopan lah. Tapi dia sebenarnya menunjukkan peribadi dia. Dia cukup marah kepada orang-orang ini sebab mereka ini meletakkan amalan lama atau kepercayaan lama untuk memaksa kepercayaan mereka kepada orang lain. Okay? Jadi sikap sedemikian masih wujud jugalah. Kalau kamu pergi gereja pun, di setiap gereja kadang-kadang kita mempunyai tradisi gereja sendiri. Kita ingin buat ini saja atau itu saja. Kalau kamu tanya kenapa buat ini, mereka tahu. Tapi mereka memaksa semua orang yang pergi sana untuk membuat tradisi mereka. Jadi adalah lebih mudah untuk memberi penekanan pada usaha keagamaan luaran berbanding dengan pendalaman iman. Tetapi Allah menghargai sikap hati kita lebih daripada yang lain. Jadi Paulus kemudian dia akan juga menulis tentang diri dia sendiri. Dia akan berkata, dia tidak membanggakan pencapaiannya tetapi menunjukkan bahawa pencapaian manusia tidak kira betapa mengagumkan pun tidak berhasil mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal dengan Allah. Jadi Paulus pun mempunyai kelayakan dan yang mengagumkan pendidikan kewarganegaraan, latar belakang keluarga, warisan ortodoks, kegiatan dan moral. Dan dia selalu berbangga sebab gurunya adalah Gamaliel, salah satu daripada guru yang paling terkenal di Israel pada masa itu. Jadi dia mempunyai kelayakan yang bagus. Tetapi perjumpaan dengan Yesus telah memberikannya penglihatan yang jelas dan pemahaman yang mendalam mengenai agamanya sendiri sehingga dia menerima Yesus sebagai Allahnya. Jadi kebanggaan dan usaha kita adalah sia-sia kerana keselamatan hanya datang melalui iman dalam Kristus. Jadi adakah kita kadang-kadang terlalu megah kerana keturunan ke, kekayaan, pendidikan tinggi, rumah besar, mempunyai pangkat dan gelaran? Jadi adakah ada orang memang dia suka tahu? Dia suka orang panggil dia Tatu lah, Tan Sri lah. Tapi kadang-kadang saya rasa apa gunanya? Semua gelaran yang digunakan oleh manusia, dia tidak boleh sampai ke syurga. Jadi ini penting. Cara hidup kita di dunia ini lebih penting daripada gelaran-gelaran yang kita cari. Ada orang yang suka gelaran. Kita tak boleh nafikan. Ada yang inginkan gelaran. Tapi Paulus hanya inginkan Yesus. Okay. Jadi kebesaran dan kelayakan Paulus. Jadi kenapa Paulus ini dianggap datang daripada kaum Benjamin? Jadi daripada 12 suku kaum Israel, Benjamin mempunyai satu keistimewaan. Di antara 12 anak-anak Yakub, hanya Benjamin lahir di mana? Di Israel. Yang 11 lain akan lahir di luar negara. Yang pertama. Yang kedua adalah raja pertama Israel, Saul, datang daripada kaum Benjamin. Okay, jadi Paulus adalah seorang Farisi, ahli mazhab Yahudi yang sangat taat dengan teliti, menyimpan banyak peraturan sendiri sebagai tambahan kepada hukum Musa. Ini adalah salah satu daripada keistimewaan
orang Farisi. Mereka suka tambah. Kalau hukum kata 10 perkara, mereka akan tambah 5 perkara lagi. Jadi mereka lebih berbangga sebab mereka boleh melakukan banyak lagi untuk agama mereka. Sebab itulah Paulus menganiaya gereja. Kerana dia berfikir bahawa agama Kristian adalah sesat dan menghujat Yesus tidak memenuhi harapannya tentang kedatangan Mesias. Apa yang dikatakan oleh orang Kristian adalah bercanggah dengan kepercayaan Paulus sendiri. Dan Paulus melihat agama Kristian sebagai pencetus masalah politik yang boleh mengancam keharmonian lemah di antara orang Yahudi dan kerajaan Roma. Okay. Jadi dalam masa inilah Paulus selepas mengatakan tentang apa yang dia ada, kejayaan dia, dia berbicara tentang keuntungan. Jadi semua ini yang dia lihat sebagai keuntungan, dia sekini pandang sebagai sia-sia dalam terang Kristus Yesus. Jadi harus kita juga berhati-hati ya, bila melihat pencapaian masa lalu sebagai sesuatu yang sangat penting dan berharga sehingga ia dibenarkan untuk menghalangi hubungan dengan Kristus. Salah satu daripada keunikan manusia adalah kita tidak belajar daripada kesilapan masa silam. Ini betul, semua negara pun sama, semua bangsa pun sama. Kita tak pernah belajar daripada kesalahan atau kesilapan masa silam. Kita akan ulangi sahaja. Ini salah satu daripada kelemahan masyarakat. Kita akan lakukan juga masalah yang sama. Sekarang ini masalah rasisme atau perkauman semakin meningkat dan di seluruh dunia. Tiba-tiba semua orang berbincangkan tentang hal perkauman pula di dunia. Banyak negara menghadapi masalah ini sekarang. Sebab tiba-tiba mereka sudah lupa bahawa kita semua adalah rakan seperjalanan. Kita bukan musuh. Okay. Sebab itulah Paulus dia akan mengatakan, segala perkara kukira rugi berbanding keagungan mengenal Yesus Kristus Tuhanku. Oleh sebab dialah aku telah kerugian segalanya yang kukira sampah sarap belaka supaya aku mendapat untung iaitu Kristus. Jadi dia sekarang ini mempunyai fokus yang betul. Bukan orang Yahudi, bukan agama Yahudi, bukan tradisi Yahudi, tetapi Yesus. Semuanya dia tinggalkan. Jadi Kristus tidak dapat ditanggungi. Hubungan seseorang dengan Kristus adalah lebih penting. Dan juga tidak ada hukum perbaikan diri, disiplin atau usaha agama yang boleh membuat kita benar dengan Allah. Kita hanya menjadi benar dengan mempercayai Kristus yang telah menjadi silih bagi dosa dan kelemahan kita untuk kebaikannya yang sempurna. Jadi inilah yang Yesus membuatkan untuk kita. Dan Filipi 3:10 itu penting. Inilah keazaman atau keinginan. Apakah Paulus benar-benar inginkan? Ini mimpi dia. Aku hendak mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan terus merasai penderitaannya dan serta menjadi seperti dia dalam kematian dia. Ini adalah mimpi Paulus. Dia ingin mempercayai Kristus dalam segala aspek, terutama sekali kewafatan dan kebangkitan dia. Jadi Paulus kini melepaskan segala-galanya, keluarga, persahabatan dan kebebasan untuk mengenali Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita juga boleh mendapat pengetahuan dan kuasa daripada Yesus, tetapi ia memerlukan pengorbanan dari kita. Jadi adakah kita sanggup, apakah yang kita sanggup lepaskan untuk mengenali Kristus dengan lebih rapat atau lebih intim lagi? Memang semua orang harus korbankan sesuatu yang kamu suka, yang kamu sayangi demi Yesus. Jadi apakah yang kita ingin lepaskan? Jadi janganlah
kata saya nak lepaskan suami saya sebab dia selalu mabuk dan pukul saya, atau suami berkata saya nak lepaskan isteri yang saya tak suka sebab dia selalu gigit saya. Jadi kadang-kadang kita ingin melepaskan masalah kita untuk Yesus, tapi kadang-kadang bukan itu yang Yesus minta. Kadang-kadang Yesus akan meminta sesuatu yang susah untuk kita lepaskan. Bagi Abraham, Allah meminta anaknya. Jadi apabila kita bersatu dengan Kristus dan mempercayainya, kita mengalami kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Jadi kuasa yang sama akan membantu kita menjalani kehidupan moral yang diperbarui dan dijana semula. Walau bagaimanapun, sebelum masuk ke dalam kehidupan baru, kita harus mati kepada dosa. Kita tidak dapat mengetahui kuasa kebangkitan tanpa merapkan penyaliban secara peribadi. Jadi mempercayai Yesus, sukacita yang mempercayai, bermakna kita ini berpuas hati, bergembira dengan agama yang kita ada. Dengan siapa yang kita mempercayai itu, kita kagum, kita bergembira. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus memupuk terutama sekali kepada anak-anak kita. Kita harus memberikan mereka kepercayaan kita. Jangan kita mengajar mereka, besok kalau kamu dapat harta benda atau perempuan atau lelaki yang kamu lebih cantik, kamu kata, tak apalah anak sudah sayang, apa yang boleh buat. Itu adalah salah satu daripada jawapan yang salah. Kita tidak boleh menetapkan Yesus untuk hal-hal duniawi. Okay? Jadi Paulus tidak mempunyai keraguan tentang kebangkitan. Bahkan dia merindukan kesatuan dengan Yesus. Tapi dia hanya tidak tahu bagaimana dia akan mati. Ya. Sama ada secara hukuman mati atau secara semula jadi. Tetapi walau bagaimanapun, sama seperti Yesus yang telah dimuliakan setelah kebangkitannya, kita juga seperti Paulus akan berkongsi dalam kemuliaannya suatu hari nanti. Jika kita setia sehingga akhir. Jadi adakah kita ini benar-benar rindukan hidup kekal dengan Yesus? Kamu akan cakap, ya, saya tahu. Tapi apakah, adakah kamu faham apa yang kamu katakan? Kita sebenarnya tidak pasti. Tapi hanya kita tahu ia adalah sesuatu yang tidak boleh dikatakan dalam ayat. Kita tidak boleh lafazkan dalam bahasa manusia. Tidak boleh. Pengalaman bersama Allah tidak boleh kita kongsi dengan perkataan. Sebab ayat itu tidak mengandungi pengalaman tersebut. Jadi adakah hidup kita itu menggambarkan niat sejati itu? Right? Jadi Paulus, ini yang penting, dia melupakan segala di belakang dan cuba mendapatkan segala di hadapan. Dia mempercayai bahawa memang ada masa depan untuk dia. Setiap pendosa mempunyai masa depan bersama Yesus jika bertobat. Dan setiap santo mempunyai sejarah perjalanan bersama Yesus. Jadi hari ini kalau kita rasa kita pendosa, ada masa depan. Kalau kita rasa kita ini santo, kamu mempunyai sejarah perjalanan bersama Yesus. Jadi Paulus mengatakan bahwa matlamatnya adalah untuk mengenali Kristus, menjadi seperti Kristus, dan melakukan segalanya menurut pikiran Kristus. Jadi Paulus tidak membiarkan pengalaman serta perbuatan masa selalunya untuk menjadi penentu bagi masa depannya. Jadi kita haruslah mempunyai sikap terbuka, kita harus mempercayai kepada Yesus dan kita juga harus mempercayai bahwa Yesus boleh menerima sesiapa pun walaupun dia bertobat. Satu saat sebelum kematian, Yesus masih akan menyelamatkan dia. Jadi kita mempunyai masa depan yang cerah bersama Yesus. Kita hanya perlu, apa yang kita perlu ada? Yang pertama, jangan tinggal di masa lalu. Jangan terperangkap dan tinggal dengan dosa masa silam kamu. Jangan bergerak ke depan. Yang kedua, menyedari bahawa kita telah diampuni. Semua katekisa harus pergi untuk sakramen pengakuan dosa. Beberapa, sekerap bolehlah. Walaupun gereja kata hanya dua kali setahun. Tapi saya akan cadangkanlah sekurang-kurangnya dua bulan sekali atau tiga bulan
sekalilah. Tapi saya boleh baca fikiran minda kamu lah. Father, kadang-kadang father tak ada. Father sibuk. Saya fahamlah yang itu. Saya boleh baca apa dalam fikiran kamu. Tapi cubalah. Bila dapat seorang padri aja kamu cuba membuat pengakuan dosa yang baik. Sebab ia sebenarnya meluruskan perjalanan kita menuju Allah. Pengampunan dosa meluruskan jalan perjalanan kita. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah dengan memberikan perhatian kepada hubungan kita dengan Allah sekarang. Jangan selalu imbas kembali dosa dan perbuatan lama sahaja. Selalu bergerak ke hadapan. Yang keempat, hidup menurut iman dan kesetiaan kepada Kristus. Berikan diri kamu kepada Yesus. Yang kelima, menuju ke depan untuk kehidupan yang penuh dan lebih bermakna dengan Kristus. Jadi hanya apabila kita mempercayai perkara-perkara ini, barulah perjalanan kita mempunyai maknanya. Okay? Jadi kadangkala amat sukar untuk hidup kehidupan Kristian yang sempurna sehingga ia mengakibatkan kita rasa lesu dan kekeringan. Jadi mereka yang sudah matang di dalam iman harus berusaha dengan kuasa Roh Kudus dengan kesedaran bahawa Kristus akan mendedahkan kepada mereka kekurangan di dalam diri mereka dan jalan penyelesaiannya. Kristus tidak akan menggantikan usaha kita tetapi memberikan motivasi dan jalan keluar ketika kita menemui jalan buntu atau sesat. Right? Jadi kematangan Kristian, apakah ini Asyik ini dia selalu kata kematangan sempurna. Paulus suka guna perkataan-perkataan ini. Sebab proses mempercayai Yesus ini ya tidak ada hadnya. Dalam sistem pembelajaran atau di sekolah, markah tertinggi adalah 100. Jadi bila 100 saja, walaupun kamu buat lebih daripada itu pun, cikgu tidak boleh beri 101. Siapa yang dicikgu di sini, kamu tahu. Berapa baik pun anak atau murid-murid menjawab soalan, terutama sekali esei, ya, kamu tidak boleh bagi 101 atau 102 sebab itu adalah melebihi had yang ditetapkan. Tapi dalam kematangan Kristian pula, tidak ada hadir. Kita boleh bertambah, bertambah, bertambah dan memasuki ke dalam misteri Tritunggal. Sebesar kita boleh pun masih tidak boleh mencapai tahap tertinggi dia. Tidak boleh. Kita tidak boleh mencapai. Sebab itu kematangan Kristian adalah sesuatu proses yang berterusan. Kita tidak boleh berkata, saya sudah matang. Jadi ia juga merupakan cabaran untuk kita untuk mempraktiskan apa yang kita tahu dan hidup mengikut apa yang kita pelajari. Jadi ini yang pentinglah. Apa yang kita tahu daripada Yesus. Walaupun sikit sahaja, cuba melakukannya. Praktiskan dia. Dan kita akan merasa bahawa Yesus benar-benar wujud dan dia berfungsi di dalam diri kita. Okay? Jadi Paulus mencabar umat Filipi untuk mengejar persamaan Kristus dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Paulus sendiri. Jadi kita juga dipanggil untuk memfokuskan diri pada Kristus supaya kita boleh berubah menjadi seperti Yesus lagi ya. Jadi pada masa Paulus ini ya, harus kita faham Injil masih belum dicetak dan pada masa itu tidak ada printing machine, mesin cetak belum dicipta lagi. Hanya selepas kurun ke-15, kurun ke-16 barulah pencetakan akan datang. Masa itu hanya tulisan sahaja. Buku tak banyak. Jadi orang-orang Kristian harus menunjukkan teladan yang baik. Mereka harus menunjukkan kepada orang lain, inilah cara orang-orang Kristian hidup. Inilah apa yang mereka percaya. Jadi kepercayaan mereka itu penting ya pada masa itu. Jadi jangan contoh kehidupan dia lah. Paulus memujuk atau meminta orang lain untuk mencontohi Yesus. Mencontohi Paulus seperti Paulus mencontohi Yesus. Dan setiap kali apabila Paul mempunyai perbahasan atau apologetik, itu bukanlah seni untuk memenangi perdebatan. Bukan untuk menang, tetapi untuk memenangi jiwa. Ada
saya pun rasa kamu pun tahu, ada orang di dunia ini ya, mereka selalu suka berpasang dan dia mesti menang. Kamu boleh menewaskan semua manusia di dunia ini melalui kecerdikan atau kepandaian kamu, ya. Tetapi ini tidak bermakna Yesus kita boleh memperdayakan dia. Kita tidak boleh menipu Yesus. Kita hanya boleh menipu diri sendiri sahaja. Jadi bolehkah kita meyakinkan orang lain untuk mencontohi atau meneladani kita? Jikalau kita ikut cara kita, adakah dia akan menjadi seorang pengikut Yesus yang baik? Jadi cuba kamu bayangkan, kalau orang meniru cara hidup kamu, adakah dia menjadi seorang yang baik? Okay. Jadi Paulus bukan saja mengkritik orang Yahudi tetapi juga orang Kristian yang terlalu selesa dalam kehidupan. Hal ini betul pada masa ini. Ramai orang Kristian terlalu selesa. Yesus di rumah mereka sudah turun dari salib dan duduk dekat dengan mereka di sofa. Tidak perlu berkorban, tidak boleh, tidak perlu melakukan sesuatu yang susah. Jadi orang-orang yang mengaku seperti Kristen tetapi tidak menunjukkan teladan hidup sebagai seperti Kristus di dalam pelayanan, pengabdian dan pengorbanan diri. Jadi kebebasan dalam Kristus bukanlah kebebasan mementingkan diri sendiri tetapi kebebasan untuk mengambil setiap kesempatan untuk melayani dan menjadi orang yang terbaik semampu kita. Jadi kepercayaan kita ini penting ya. Kita boleh berkata kepada orang lain, saya percaya ini, saya percaya itu. Tapi apabila masalah datang, dan disitulah peribadi kita yang betul, yang benar akan keluar. Sikap yang betul akan keluar. Jadi warga pada masa itu, Paul akhirnya bandingkan keistimewaan yang diterima sebagai warga Roma. Warga Roma pada masa itu memang banyak keistimewaan mereka. Tetapi ia membandingkan itu dengan keistimewaan kewarganegaraan surgawi. Ia adalah sesuatu yang tidak boleh ditandingi. Jadi Paulus menghabiskan bab 3 dengan menulis bahwa kita ini adalah warga negara surga. Kita harus mempercayai melalui kehidupan ini sahajalah kita boleh pergi ke surga. Ada orang yang fikir, tak apalah kehidupan kali ini saya sudah lakukan banyak dosa. Saya rasa saya tak boleh pergi ke syurga. Tak apa, lain kali bila saya lahir kembali sebagai seekor monyet atau kambing, saya akan hidup sebagai kambing yang baik dan saya akan pergi ke syurga dan meh di sana. Tidak akan berlaku. Kita hanya hidup sekali. Kita hanya mati sekali. Dan apabila kita mati, kita membuat keputusan sekali sahaja. Kita ingin Allah memberkati kepercayaan kita atau kita berpaling tadah dan mengatakan, saya tidak mau Yesus. Dan keputusan ini tidak boleh diperbaiki. Sekali kamu buat keputusan, kamu nak pergi ke Yesus atau tidak. Tidak boleh dibetulkan. Sekali saja kita buat keputusan. Sebab itu kepercayaan kita itu penting. Siapakah yang kamu rasa akan membantu kamu pada hari kiamat? Itu really. Memang penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Okay? Jadi Paulus menggunakan frasa tubuh yang hina bukan untuk membayangkan sikap negatif terhadap tubuh manusia. Tetapi untuk menunjukkan kebenaran yang lebih besar. Bahwa apabila kita dibangkitkan dari kematian, kita akan dimuliakan seperti tubuh Kristus yang telah dibangkitkan. Jadi mereka yang bergelut dengan kesakitan, keadaan fizikal yang terbatas dan ketidakupayaan boleh mempunyai harapan indah dalam kebangkitan. Seperti yang saya pernah berkongsi dahulu, 10 tahun dahulu lah dalam pelayanan apabila saya pergi ke rumah orang-orang tua di Melaka. Ada seorang perempuan yang ingin berjumpa dengan saya. Saya pun bertanya, kenapa kamu nak jumpa saya? Dia cakap, Father, saya sekarang sudah potong kaki saya sebab diabetik atau penyakit gula. Dia bertanya, bila saya pergi ke syurga, saya akan ada satu kaki atau dua kaki?
Dan saya tersenyum lah, sebab bagus juga lah, dia rasa dia akan pergi ke syurga lah, itu sudah positif lah. Dia rasa dia akan pergi ke syurga. Dan di situ dia nak jalan juga, dia tak nak jalan dengan kaki tempang di syurga. Saya beritahu tak ada lah, syurga mereka berikan kamu badan yang lain, kewujudan yang lain. Jadi kamu tak payah bimbang. Hari ini kamu pendek ke, kamu gelap ke, rambut ada ke, rambut tak ada ke, ada gigi ke, tak ada gigi ke, mata sepet ke, mata lurus ke, mulut besar ke, mulut kecil, semuanya tak kisah. Yesus akan memberkati dan menukarkannya untuk menjadi sesuatu yang lebih mulia. Okay. Jadi itu adalah tentang bab 3, ya, berakhir dengan kepercayaan kita untuk sampai ke syurga. Jadi sukacita yang mempercayai itulah dia. Walaupun kita bersusah payah di dunia ini, kita harus mempercayai bahawa kehidupan kekal kita haruslah bersama Yesus. Tapi ia adalah suatu pilihan. Pilihan yang kita buat. Dan bab 40, Paulus akan bercakap tentang sukacita yang memberi. Jadi inilah yang penting, bagaimana dan siapakah yang kita memberikan kepada orang lain. Jadi selepas kita mempercayai bab ketiga, kita sekarang mempercayai dalam Yesus, bagaimanakah kita boleh berdiri teguh dalam Tuhan. Jadi cara untuk berdiri teguh adalah dengan memfokuskan hidup kita agar terarah pada Kristus dengan kesedaran bahawa dunia ini bukan rumah kita dan menumpukan pada hakikat bahawa Yesus akan membawa segalanya dalam penguasaannya. Jadi kita suka Yesus ke tak suka pun, suatu hari nanti harus berdiri di hadapan dia. Tidak boleh berlari. Dan Paulus tidak memberi amaran kepada gereja di Filipi akan kesalahan doktrin, tetapi dia menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan hubungan. Ini adalah dua perempuan lah, Yudia dan Sintiki. Dia meminta mereka untuk berdamai. Ini adalah salah satu daripada kesukaran kita jugalah. Kadang-kadang kita ini melayani di gereja dengan baik dan seorang lain pun melayani dengan baik. Tetapi kedua-dua orang yang melayani dengan baik tidak boleh bersatu. Mereka tak suka satu sama lain. Ini tidak bermakna mereka ini atau pekerjaan itu yang mereka lakukan itu tidak diberkati Allah. Allah memang berkati mereka. Tetapi kadang-kadang mereka mempunyai pendapat yang berlainan. Jadi apabila ini betul, ini cerita benar. Yohanes ke-23, John the 23rd. Kita masih ingat tentang dia. Sebab dialah yang akan datang ke Roma sebagai Bapa Paus. Dan dia akan berkata dia ingin memanggil untuk konsili Vatikan kedua. Dan dia akan berkata kita harus membuka pintu dan tingkap di Roma dan di Vatikan supaya angin, ya, angin semangat roh boleh memasuki tempat ini. Dan dari situlah bermulanya satu perubahan yang macam siklon, macam taufan di Vatikan yang telah berubahkan segalanya. Tapi dia mempunyai seorang kardinal yang memang tidak suka dengan cara dia langsung. Selalu memberikan dia banyak masalah. Jadi sebelum Bapa Paus meninggal dunia, dia akan meminta kardinal itu untuk berjumpa dengan dia. Dan dia, kardinal itu pada masa itu rasa cukup sedihlah. Dia meminta maaf kepada Bapa Paus lah kerana selalu kacau dia. Selalu menentang segala yang dia tujukan. Atau segala yang dia katakan semuanya dia memberi tantangan saja. Dan Yohanes, dia sekarang ini seorang santo. Ya. Santo Yohanes 23. Dia akan berkata, kita dua ini adalah hamba Allah. Dan kita melayani Allah dengan sebaik-baiknya. Hanya kita mempunyai cara yang berbeza. Cara kita menyayangi dan melayani Allah adalah berbeza. Tapi ia tidak bermakna ia adalah salah. Nah, ini penting. Dalam paroki kadang-kadang kita ada
orang-orang yang mempunyai pendirian yang berlainan, tetapi mereka bukan musuh kita. Mereka mempunyai kebaikan dan mereka boleh memberi sumbangan kepada gereja. Jadi jangan kita cuba untuk halau mereka lah. Kita harus cuba untuk menggunakan bakat mereka. Hanya kalau mereka itu buat kerja syaitan, selalu hasut sini, hasut sini, hasut sana, selalu memecah belahkan komuniti, itu kamu kena tentang keluarlah. Kalau mereka melakukan kerja apa yang dilakukan oleh syaitan, kita tidak boleh terima. Okay? Jadi kita kena harus bertanya sebagai katekis, adakah kamu perlu berdamai dengan sesiapa? Adakah seseorang yang kamu tidak suka? Atau kamu anggap sebagai musuh atau dia anggap kamu sebagai musuh kamu? Jadi dalam situasi inilah Paulus berkata kepada mereka, bersukacitalah selalu. Bukan bersukacita bila semuanya baik atau bersukacita kadang-kadang atau bersukacita kalau boleh. Dia berkata bersukacita selalu. Amalkan ini. Jadikanlah ini sebagai amalan kehidupan kamu. Jadi sikap Paulus untuk selalu menggembirakan komuniti walaupun dia dalam penjara mengajar kita bahawa sikap dalaman tidak perlu mencemirkan keadaan luaran kita. Paulus yang penuh sukacita sebab Yesus ada bersama dia. Seruan untuk bersukacita adalah sesuatu yang kita ingin kerap mendengar. Kita harus memberi sukacita kepada orang lain. Mudah untuk merasakan lemah semangat dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau kesusahan. Jadi jika kamu tidak merasakan sukacita sejak kebelakangan ini, kamu mungkin tidak melihat kehidupan daripada perspektif atau pandangan yang betul. Kalau kita tidak boleh bersukacita dengan apa yang kita ada, kita pasti tak akan bersukacita dengan apa yang kita tidak ada. Kalau kamu rasa kalau saya ada kereta besar, saya boleh bersuka cita, ini semua mimpi sahaja. Kita harus bersuka cita dengan keadaan kini, dengan siapa yang kamu ada, dengan apa yang kamu. Jadi sukacita sejati lahir dari kehadiran Kristus dalam diri kita. Kristus dekat dengan kita dan kita akan mengalami sukacita sejati menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua. Kristus yang diam dalam diri kita akan memenuhi tujuan terakhir kita. Jadi biar sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Sebab Tuhan ada berhampiran. Kita hendaklah bersikap lemah lembut. Bersikap wajar, berfikiran, adil dan amal kasih pada mereka yang berada di luar gereja dan bukan hanya sesama orang-orang yang beriman. Ini bermakna kita tidak mendendami mereka yang melayani kita secara tidak adil dan kita tidak terlalu lantang akan hak peribadi kita. Tapi Paulus berkata, ini yang penting, jangan bimbangkan apapun. Dalam segala hal, berdoa, memohon dengan ucapan kesyukuran. Beritahulah hasratmu kepada Allah. Jadi ingat, bersih ini sila ingat. Jangan bimbang dalam segala yang kamu buat, apa yang kamu harus lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Ada banyak aspek berdoa ini. Yang pertama adalah untuk memohon dan juga mengucapkan kesyukuran. Paling kurang adalah kesyukuran. Saya pun selalu suka baca. Di paroki saya ada Legend of Mary lah, ada novena. Jadi setiap Sabtu sebelum misa kita ada novena. Dan saya selalu akan minta umat untuk tulis surat untuk apa yang kamu hendaki atau untuk terima kasih atau untuk sesuatu yang kamu ingin berdoa. Dan jarang kita dapat surat kesyukuran. Selalu adalah surat permohonan. Saya nak itu, saya nak ini, saya nak kahwin, saya nak kerja, saya nak anak. Semua kita berdoa untuk memohon sesuatu. Tetapi ucapan syukur memang kurang. Yang sebetulnya, kesyukuran haruslah lebih daripada permintaan. Okay? Jadi bayangkanlah, tidak pernah cemas tentang
apa adalah mustahil kerana hidup kita dipenuhi dengan kecemasan dan kebimbangan. Memanglah sekarang kehidupan hari ini ya, memang kita cemas dan bimbang sahaja. Susah nak hidup dengan tenang dan damai. Jadi nasihat Paulus adalah biarlah kebimbangan kita bertukar menjadi doa. Jadi apapun berlaku, kita akan memberikannya sebagai doa. Alright? Jadi kedamaian Allah berbeza daripada kedamaian dunia. Kita harus faham yang ini ya. Kedamaian sejati tidak dijumpai dalam pemikiran positif tanpa ketiadaan konflik atau dalam perasaan yang baik. Ia datang daripada pemahaman bahawa segalanya adalah dalam penguasaan Allah. Jadi kewarganegaraan kita dalam kerajaan Kristus adalah suatu kepastian dan kita mempunyai kemenangan atas dosa kita. Biarlah damai Allah menjaga hati kita terhadap kecemasan. Jadi Paulus juga memberitahu kita, ini yang nombor 8, bab 4 ayat 8, dia memberitahu kita untuk mengatur minda kita dengan pemikiran yang murni, yang indah, yang dikagumi, yang cemerlang, yang terpuji. Jadi kita harus periksa apa yang kamu masukkan atau kita masukkan ke dalam pikiran kita melalui televisyen, filem, perbualan, majalah dan telefon bimbit. Di sini ingin saya mengatakanlah adalah suatu kesilapan besar. Ini ramai orang melakukannya. Kamu tahu dan kamu lakukan. Bila orang menghantar kepada kita bahan-bahan lucah, kenapa kamu nak hantar kepada orang lain? Ini memang dosa. Sebab kita pun memberikan peluang untuk orang lain untuk melakukan dosa. Kita tidak boleh berkata, saya tidak tahu. Apa yang kamu tidak tahu? Handphone itu ada di tangan kamu. Saya selalu berkata kepada orang lain, kalau kamu mempunyai handphone yang membuat masalah, tukar saja. Beli handphone Adam and Eve-nya yang mempunyai button-nya. Lebih mudah, lebih senang. Tak payah nak tengok gambar-gambar lucah dan melakukan dosa. Jadi kalau sebagai kategori atau seseorang yang mengajar kepada orang lain, kalau hal-hal begini pun kita tidak boleh membuat keputusan yang betul dan menurut kepercayaan kita, saya rasa kalau masalah betul-betul datang, susah untuk kita berdiri untuk Yesus juga. Jadi kita harus fikirkanlah bagaimana apa yang kita berikan kepada orang lain. Ini juga sebenarnya pemberian. Ini juga pemberian. Kita memberikan peluang kepada orang lain untuk berdosa. Jadi gantikan input yang tidak baik dengan bahan-bahan yang sehat. Di atas segalanya, bacalah firman Allah dan berdoa. Mintalah, minta Allah membantu kamu menumpukan fikiran kamu tentang apa yang baik dan murni. Ia memerlukan banyak latihan. Tetapi boleh dilakukan. Memang, ia adalah suatu yang memerlukan disiplin lah daripada pihak kita. Okay? Jadi segala yang kamu pelajari, terima, dengar dan lihat dalam diriku, lakukanlah. Maka Allah yang sumber segala damai sejahtera akan bersertamu. Jadi Paulus sekarang menunjukkan dirinya sebagai seorang yang patut dicontohi. Jadi tidak memadai berpuas hanya untuk mendengar atau membaca firman Allah atau mengetahuinya dengan baik atau mengikuti kursus dengan saya saja. Tidak memadai adalah lebih penting untuk mempraktiskan atau latihkan di dalam kehidupan kita. Berapa kerap kita membaca Alkitab tetapi tidak memikirkan bagaimana untuk hidup berbeza selepas disentuh oleh firman Allah. Memang Allah yang menyentuh tetapi kita tidak fikir bagaimana saya boleh hidup dengan cara yang lain, cara yang memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi pendedahan kepada firman Allah tidak mencukupi. Harus membawa kepada ketaatan. Jadi Filipi 4:10, Paulus menulis bahawa dia tidak menerima hadiah daripada Korintus kerana dia tidak mahu dituduh memberitakan Injil hanya untuk mendapatkan wang. Yang ini penting, jangan kita selalu harapkan sesuatu lah. Kita melakukan apa yang kita boleh untuk Tuhan, kemudian jalan saja.
Kalau orang cakap terima kasih, bagus. Tak cakap pun tak apa. Sebab seperti yang dikatakan Yesus, saya suka Lukas 17, bab 17 ayat 10. Sila baca nanti. Saya tak nak cakap apa itu. Lukas 17, bab 17 ayat 10. Kamu akan tahu apakah jawapan yang Yesus berikan. Okay? Jadi dia berkata dia tidak terima sebab kita harus faham umat di Korintus memang berbelah bagi masalah besar umat di Korintus adalah mereka berbelah bagi mereka mempunyai masalah moral. Ini dua yang paling penting. Jadi kalau kamu baca surat St. Paul kepada umat di Korintus, ingat ini dua sahaja. Mereka mempunyai masalah moral yang besar dan mereka juga tidak mempunyai kesatuan di sana. Okay. Jadi Paulus di sana dia tidak menerima wang daripada mereka. Sebab ramai yang menerima wang sebagai pelayan Injil. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi Paulus tidak mahu ikut cara mereka. Jadi dia tak ambil apa-apa pun daripada community di Korintus. Tetapi daripada community di Filipi dia akan terima. Okay. Jadi adakah kamu merasa puas dalam apapun keadaan yang kamu hadapi. Jadi selepas mengatakan bahawa Tuhan Yesus adalah segala-galanya, Paulus kini memberitahu mereka bagaimana untuk berpuas hati semasa mempunyai berlebihan atau ketiga serba kekurangan. Jadi rahsia kepuasan Paulus terletak pada sikapnya yang sentiasa mendapat kuasa dari Kristus. Adakah kamu mempunyai keperluan yang besar? Adakah kamu merasa tidak puas kerana tidak mempunyai apa yang kamu mahu? Salah satu daripada doa yang paling susah yang kita boleh lakukan adalah apabila kita berdoa, jadilah kehendakmu. Setiap kali kita berdoa doa ini dalam Bapa kami, kita sebenarnya memberikan kebenaran sehati, sejiwa, segala-galanya kepada Allah untuk menggunakan kita bagi kerajaan dia. Jadi kita tidak boleh berkata selepas berdoa-doa ini, kita tidak boleh berkata atau komplain kenapa Tuhan tak bagi ini atau tak bagi itu. Tidak boleh. Jadi kita harus memupus sikap bersyukur dan bergantung kepada janji-janji Tuhan untuk mengamalkan sikap berpuas hati. Jika kamu sentiasa inginkan yang lebih, mintalah agar Allah menghilangkan keinginan itu dan mengajar kamu untuk merasa puas dalam setiap keadaan. Jadi Allah akan membekalkan semua keperluan kamu dengan cara dia. Sebab dia tahu cara yang terbaik. Right. Okay. Jadi Paulus kemudian dia juga menceritakan bagaimana untuk dia kehidupan atau apa yang dia ada itu, dia tidak memberikan terlalu banyak kepentingan. Saya setiap kali saya baca kehidupan Paulus atau surat-surat dia, saya memang rasa cukup kagumlah dengan orang ini. Memang baiklah. Selepas bertemu dengan Yesus, dia menjadi seorang yang berbeza. Seperti dia masuk dalam kilang sebagai satu barang yang rosak dan dia keluar sebagai barang yang cukup sempurna untuk Yesus. Jadi Paulus merasa puas kerana dia dapat melihat kehidupan dari pandangan, sudut pandangan Tuhan. Dia memberi tumpuan kepada apa yang sepatutnya dia lakukan dan bukan pada apa yang harus dia miliki. Ini saya ingat ahli-ahli politik kita kena baca Paulus jugalah. Mereka hanya berminat tentang apa yang boleh dimiliki dan bukan apa yang patut dilakukan. Jadi Paulus mempunyai keutamaannya yang betul dan dia bersyukur atas segala yang Allah berikan kepadanya. Paulus melepaskan dirinya dari hal-hal yang tidak penting agar dia dapat menumpukan pada hal yang kekal. Jadi seringkali keinginan mau memiliki lebih hanya kerinduan untuk mengisi ruang kosong dalam kehidupan seseorang. Jadi apakah yang menarik kamu bila kamu merasakan kekosongan dalam diri atau hati kamu? Semua orang akan melalui
perasaan kekosongan ini ya. Walaupun kamu kawin ke, kamu bujang ke, semua orang akan melalui masa-masa di mana kamu rasa kekosongan Engkau dalam memiliki hati kamu. lebih hanya kerinduan untuk mengisi ruang kosong dan Kamu rasa tidak boleh paham. Okay? Jadi jawabannya adalah terletak pada perspektif keutamaan dan punca kuasa kamu. Jadi pada masa-masa inilah kadang-kadang orang akan pergi untuk melakukan hal-hal yang tidak sihat. Macam pergi dan mabuk atau main judi atau lakukan sesuatu untuk mengisi kekosongan itu dan selalunya mereka melakukan kesilapan yang lebih besar pula selepas itu. Okay. Jadi untuk Paulus, 4:13 ini memang penting. Aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberikanku kekuatan. Jadi untuk dia, kekuatan datang daripada Yesus. Dia boleh melakukan sesuatu. Dia boleh memberikan nyawa dia. Dan dia bersuka cita setiap kali dia memberikan masa atau keazaman dia untuk kepentingan komuniti. Jadi kuasa yang kita terima dalam kesatuan dengan Kristus memadai untuk melakukan kehendaknya dan menghadapi cabaran dalam kehidupan. Dia tidak memberikan kita kuasa luar biasa untuk mencapai apa yang kita bayangkan tanpa mengira kepentingan Allah dan kehendaknya. Jadi, komuniti di Filipi menghulurkan bantuan kewangan kepada Paulus ketika dia berada di penjara. Dan Paulus mengongsikan rasa syukurnya terhadap gereja di Filipi. Jadi, penghujung surat ini, dia kembali kepada rasa syukur kepada komuniti di Filipi ini. Kenapa Filipi dia suka? Ini adalah sebab ia adalah komuniti pertama ditubuhkan oleh Paulus di Eropa. Yang kedua adalah komuniti ini adalah bermajmuk dan dia suka menerima barang daripada mereka sebab mereka ini ikhlas. Tidak ada niat yang tak baik. Jadi semasa dia di penjara apabila dia tidak ada wang, apabila dia miskin pun, orang-orang komuniti dari Filipi lah yang akan menghantar bantuan. Nah, sebab itu dia bersuka cita dengan komuniti ini. Okay. Jadi apabila kita memberikan kepada mereka yang memerlukan, kita bukan saja memberikan kebahagiaan atau kebaikan kepada si penerima, tetapi kita juga menerima pahala. Tangan kita haruslah selalu kosong. Jangan pegang terlalu banyak barang. Sebab tangan kita sepatutnya dikosongkan supaya kita boleh memegang tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang kita harus pegang. Barang jangan pegang terlalu lama. Lebih daripada bantuan yang diberikan, semangat kasih dan sikap mengambil berat yang membuatkan hadiah pemberian orang Filipi lebih bernilai bagi Paulus. Jadi Paulus tidak merujuk kepada korban dosa tetapi korban kesyukuran, persembahan yang harum, pengorbanan yang berkenan, yang menyenangkan Allah. Ini adalah penting dalam buku Ulangan. Mereka akan selalu kata, setiap kali kita memberi persembahan kepada Tuhan, ia adalah persembahan yang sebenarnya disukai dan diterima oleh Allah. Haruslah Allah merasa bahawa ini adalah persembahan terbaik daripada kita. Jadi kadang-kadang masa persembahan sekarang ini sudah diberhentikanlah, tapi Sabah-Sarawak saya tak pasti ya. Kadang-kadang masa misa bila ada persembahan, saya cukup kagum tahu di tengah-tengah tempat saya pergi ya. Mereka akan beri yang paling baik, yang terbaik akan datang dalam perarakan semasa persembahan. Tetapi ada juga kadang-kadang mereka bagi yang tak baik pun kepada Tuhan. Jadi yang ini pasti kita rasa kita tidak mahu menghakimi mereka lah, tapi mereka harus mempunyai kesedaran yang lebih baik lah. Apa yang kita beri kepada Tuhan haruslah yang terbaik. Jadi walaupun orang Kristian Yunani dan Roma bukanlah Yahudi dan mereka tidak melakukan pengorbanan mengikut undang-undang perjanjian lama, mereka mengetahui upacara kafir yang melibatkan persembahan korban. Semua agama ada pengorbanan lah, ada korban dia. Macam ini ke macam itu, mesti
mesti ada, korban mesti ada, semua agama. Hanya cara yang dia lakukan atau bahan yang dia lakukan, berikan adalah berbeza. Okay? Jadi kita boleh mempercayai bahawa Allah akan sentiasa memberikan keperluan kita. Apa saja yang kita perlu di bumi, dia sentiasa membekalkan. Termasuk keberanian dalam menghadapi kematian. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Terdapat perbezaan besar di antara keperluan dan kehendak. Kebanyakan orang mahu berasa baik dan mengelakkan ketidakselesaan. Dengan mempercayai Kristus, sikap dan keinginan kita boleh berubah daripada mahu memiliki segalanya kepada menerima penyelenggaraan dan hidup untuknya. Jadi pada masa itu terdapat ramai orang Kristian di Roma ketika Paulus di penjara. Ada juga isi rumah Kaiser. Ini yang paling paling lucu lah untuk saya. Bayangkan hari ini kamu tangkap seorang, kamu masukkan dia ke dalam penjara, dan semasa Paulus di penjara, dia melihat orang-orang Roma atau askar-askar Roma yang bertugas di sana, dan dia berkata kepada mereka, "Hey, kamu tahu Yesus tak? Yesus boleh menyelamatkan kamu, tahu Yesus ini orang baik, dia mati untuk kamu. Bolehkah atau sanggupkah kita berbuat sedemikian?" Tapi inilah yang Paulus lakukan. Sebab itu pada hujung surat itu, dia akan tulis, isi rumah Kaiser pun menghantar salam kepada umat di Filipi. Ini bermakna dia sudah menjadikan mereka orang Kristian juga. Jadi inilah yang dilakukan oleh Paulus. Jadi orang Kristian Roma dan Kristian Filipi adalah saudara-saudari kerana kesatuan mereka dalam Kristus. Jadi orang beriman hari ini juga dihubungkan dengan orang lain merentasi sempadan budaya, ekonomi dan sosial. Jadi kita harus berhati-hatilah. Kadang-kadang kita membuat kesilapan, memberi terlalu kepentingan kepada bahasa. Lebih daripada bahasa, apa yang patut menyatukan kita adalah iman dan kesatuan dalam Kristus. Jadi dalam banyak hal, gereja Filipi ini adalah model jemaat atau model bagi suatu gereja yang baik. Ia terdiri daripada pelbagai kumpulan orang yang belajar untuk bekerja bersama-sama. Okey, jadi itulah dia. Kita sudah habiskan kursus sukacita katekis. Jadi saya berharap sekarang kamu semua boleh senyum. Kamu boleh senyum ketika bertugas. Sebab kita telah melihat bagaimana untuk bersukacita di dalam masa kita menderita. Bagaimana sukacita dalam pelayanan. Dan sukacita dalam mempercayai apa yang kamu percaya. Kamu harus bersukacita dengan kepercayaan kamu. Dan juga harus bersukacita ketika kamu memberikan Yesus kepada orang lain. Okay, jadi sekarang ini adalah empat soalan lah. Jadi yang pertama adalah dalam empat session yang kamu sudah mendengar, merenungkan, apakah ajaran yang paling penting yang telah kamu pelajari daripada kursus ini? Apakah yang paling menyentuh kamu? Yang pertama. Yang kedua adalah apakah yang anda ingin amalkan atau praktiskan atau latihan di dalam kehidupan kamu. Jadi kalau kamu hanya dengar dan kemudian tepuk dada tanya selera, tak gunalah. Kamu akan lupa dalam dua hari. Tapi harus membuat keputusan sekurang-kurangnya untuk cubalah. Cuba lakukan satu perkara. Walaupun kamu try selama dua bulan, kemudian kamu give up, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya untuk dua bulan, kamu sudah cuba untuk mempraktiskannya. Jadi apa yang kamu ingin lakukan selepas kamu mengikut kursus ini. Yang ketiga, ini secara mimpi sahajalah. Apakah mimpi anda bagi gereja di Malaysia dalam 10 tahun lagi? Dalam 10 tahun lagi, apakah gereja impian kamu? Dan yang keempat, ini adalah kesukaan saya. Apakah aspek kehidupan Paulus yang anda ingin ikuti? Apakah tentang Paulus yang kamu ingin ikuti? Jadi ini sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang ini kamu boleh pergi kepada kumpulan kamu. Saya rasa kamu akan diberikan setengah jam lah untuk
perbincangan kumpulan kamu. Sekian, terima kasih.